Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan aku Astri. Di video kali ini adalah video unboxing time. Jadi aku dapat giveaway dari Brie Coffee X Wardah yang ngadain giveaway beberapa waktu lalu. Jadi itu aku dapat voucher senilai 200.000 dan juga produk-produk dari Wardah. Nah, sedikit cerita, jadi Brie Coffee and Kitchen ini lokasinya ada di Jalan Raya Cihideng nomor 36 Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Jadi untuk kalian semua nih yang pengen tahu Brie Coffee and Kitchen tuh ada apa aja sih di sana, kalian bisa langsung aja ke sana. Jadi Brie Coffee and Kitchen ini adalah restoran semi outdoor cafe. Jadi dia ada cafe di ruangannya dan ada outdoornya juga. Untuk kalian semua yang pengen kumpul-kumpul bareng keluarga, menikmati pemandangan dan udara yang sejuk, kalian cocok banget sih untuk kesana. Di sana tuh banyak binatang-binatang lucu seperti kelinci, domba, dan lain-lain. Juga ada jembatan yang cantik banget, dan makanannya juga enak-enak. Harganya itu sekitar 30.000 ke atas ya. Di sana juga makanannya ada makanan berat dan juga makanan ringan. Dan yang paling penting banget nih, di sana tuh ada live music, dan ini tuh keren banget ya, karena mendukung dengan suasana yang adem, tempat yang enak banget, asri banget, dan ditambah dengan alunan musik dari penyanyi-penyanyi di sana, itu pasti bikin nyaman banget. Pokoknya kalian wajib ke sana ya. Dan di sini di video ini tuh intinya aku mau bahas tentang produk yang aku dapat dari Wardah. Jadi ini aku dapat Insta Perfect Pure Faction, ini primernya. Dan ini aku dapat lip creamnya dari Insta Perfect. Jadi aku mau bahas satu persatu. Jadi di sini pertama aku mau bahas tentang lipstiknya. Jadi ini lipstik Insta Perfect dari Wardah. Jadi Insta Perfect tuh seri premium dari Wardah. Dan aku kaget banget dari lipstik ini. Ini tuh sangat-sangat pigmented. Kalian bisa lihat yang aku lagi pakai sekarang ini adalah lip cream yang aku pegang. Ini lip cream Insta Perfect nomor 4. Aku akan apply di sini. Nah, kalian bisa lihat kan di sini. Ini tuh warnanya cantik banget dan dia tuh pigmented banget. Jadi sekali oles aja tuh warnanya udah keluar banget. Nanti aku akan praktekkan ke kalian semua. Jadi ini aku udah tes seharian pakai dan warnanya tuh tetap stay di bibir aku. Jadi aku pergi sekitar jam 9 atau jam 10, sekitar jam 3 tuh aku udah record lagi hasilnya kayak gimana, aku udah makan dan lain-lain, itu warnanya tetap stay. Nanti aku akan tampilin videonya setelah ini. Dan ini tuh ringan banget. Yes, ini benar-benar ringan banget di bibir, kayak nggak pakai apa-apa, dan yang pertama tuh nggak lengket, cepet banget meresap. Jadi yang paling penting itu dia no transfer ya. Jadi jadi kalian bisa aman makan apa aja. Ini keren banget. Ini ada beberapa set warnanya. Jadi aku akan tampilin di sini set warnanya dan juga harganya. Untuk kalian semua yang pengen order, kalian bisa klik link yang ada di description box aku. Ini bagus banget sih menurut aku, sesuai ya sama harganya juga. Dan kualitas Insta Perfect tuh emang gak main-main banget. Hai, jadi ini aku mau, kebetulan aku hari ini ada acara gitu, mau keluar. Dan aku di sini mau cobain yang Insta Perfect Lip Cream dari Wardah. Aku pengen tes sih ini kira-kira ini tahan lama nggak ya gitu. Ini silau banget aku pakai ini apa namanya, ring light alam. Oke ya. Oke, aku pakainya nggak terlalu banyak sih nih. Karena kalian bisa lihat sendiri kan, ini benar-benar pigmented banget. Warnanya cukup sedikit aja tuh udah dapet warnanya. Aku pengen lihat sih nanti ketahanan lip cream ini segimana. Dan aku mau tes. Nanti aku record lagi nanti sore. Nanti pastinya aku akan makan-makan yang ekstrim-ekstrim kayak gitu hari ini. Dan banyak kegiatan juga sih, beberapa aku ada urusan keluar. Pokoknya kalian terus ikutin aku ya.
Hai, update lagi nih. Ini sekitar udah jam 12-an. Dede aku udah makan macam-macam, lihat sampai keringetan banget kayak gini. Parah banget sih. Dan di sini lihat lipstiknya masih tetap stay aja. Warnanya masih tetap sama dia. Ini lumayan bagus banget. Bukan lumayan sih, bagus banget malah. Karena lipstiknya sama sekali enggak pudar bagian atasnya, cuman bagian bawahnya aja, bagian dalam itu dia agak pudar sedikit banget. Dan yang kedua, dia punya primernya. Ini primernya itu mereka mengklaim ringan, breathable, bantu menyamarkan setiap pori-pori kulit, jadikan kulit halus seketika. Tapi ini emang bener banget. Jadi pada saat aku apply ke kulit tuh, ini lembut banget dan pori-porinya tuh langsung ke tertutup. Nah, ini tuh beda dari primer-primer pada umumnya ya. Jadi primer-primer pada umumnya itu kan biasanya dia bening. Kalau ini menurut aku ini agak sedikit berwarna ya. Ya kan, jadi ini tuh digunakan tanpa maupun sebelum make up untuk riasan wajah yang lebih tahan lama. Jadi ini bisa bikin make up kalian semua awet seharian. Dan yang paling penting itu bisa bikin kulit wajah kalian itu lembut banget. Dan hasilnya pori-porinya itu tertutup. Kalian bisa lihat ini aku bagian hidung aku. Ini udah pakai primer ini dan itu memang kayak no pori-pori gitu guys. Kalian bisa lihat ya, ini aku taruh di sini ya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini warnanya kurang banyak ya. Ini warnanya emang sedikit berwarna, jadi beda seperti primer-primer pada umumnya. Kalian bisa lihat. Nah, ini pada saat di-apply kayak gini tuh ini halus banget. Halus banget dan ini tuh langsung kayak menutup pori-porinya gitu guys. Jadi kayak apa ya? Pori-porinya tuh kayak rata gitu. Kalian bisa lihat enggak sih? Ini jelas enggak sih? Ini lembut banget dan dia agak sedikit kental. Jadi setahu aku kalau primer itu kan encer ya, apa kayak, dan ini seperti ini menurutku sih cukup agak kental. Dan ini, tapi ini bagus banget hasil finishingnya dan lembut banget. Dan kalian bisa lihat deh, itu lembut banget guys. Dan ini menurutku ini bagus banget, apalagi ditambah foundation dari Wardah ya. Jadi pori-porinya itu langsung hilang entah kemana. Wah, ini keren banget sih. Aku seneng banget dapet ini skin primer Insta Perfect dan juga lip creamnya. Thank you so much buat Wardah juga Bri Coffee. Ini berdua keren banget dan kalian semua kalau misalkan mau order nih, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di description box aku. Menurutku kalian wajib banget sih punya primer ini dan juga lip cream ini. Apalagi kalau misalkan kalian sering beraktivitas di luar ruangan ya, yang sering ketemu matahari gitu dan sering berkeringat, menurutku wajib banget sih pakai ini. Ini primernya ngebantu banget, jadi wajah tuh tetap stay, tetap lembut, pori-pori tetap tersamarkan. Dan lip creamnya ini loh yang juara banget, ini awet banget tapi di bibir tuh nggak berat, nggak bertumpuk, jadi kayak nggak pakai apa-apa. Tapi warnanya tuh luar biasa pigmentasinya. Kalian bisa lihat kan warnanya cantik banget di bibir aku. Kalian wajib beli ini yang nomor 4. Oke, pokoknya ini item yang wajib banget kalian punya karena memang sebagus itu. Oke deh, pokoknya aku seneng banget dapat hadiah ini dari Bri dan juga Wardah. Makasih sekali lagi, semoga aku bisa menangin giveaway-giveaway dari kalian lagi ya. Dan untuk kalian semua yang ingin aku nge-review Bri Coffee secara detail, secara lebih banyak lagi, karena tadi kan aku tampilnya sedikit-sedikit aja gitu, karena kemarin juga aku kesananya kan gak terlalu lama karena udah kebetulan udah sore juga dan kondisinya di Bogor tuh lagi hujan deras, jadi aku cuman sebentar. Nah, kalau kalian semua penasaran nih seperti apa sih Bri Coffee itu, kalian bisa komen di kolom komentar. Kalau misalkan kalian pengen full reviewnya dari aku akan usahain bikin buat kalian semua. Pokoknya kalian kalau misalkan mau full reviewnya, kalian boleh komen di kolom komentar ya. Sekian review dari aku tentang produk Insta Perfect dari Wardah ini. Ini produk yang bagus banget dan kalian semua wajib punya sih menurut aku ya. Ini memang Wardah tuh memang gak pernah gagal sih kalau misalkan ngeluarin lip cream dan juga foundation atau primer-primer seperti ini, selalu luar biasa banget. Oke deh, pokoknya jangan lupa nih tonton video-video aku tentang skincare dan face care lainnya. Kalian bisa lihat nanti ada di sini.
di atas sini. Atau kalian mau lihat tips-tips makeup dari aku, kalian bisa kunjungi Instagram aku dan juga TikTok aku. Di sana aku sering banget kasih tutorial-tutorial tentang makeup atau hack-hack makeup yang bisa memudahkan kalian semua dalam bermakeup-makeupan. Jadi thank you so much, sampai ketemu lagi ya di video aku berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen dan share ke sosial media kalian. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya ya. Bye-bye.